Putaran 180, trik bagus, Jerry. Keren banget, Jerry. Ada yang butuh bantuan, truk super. Ayo berangkat, Cole. Ayo berangkat, Carl. Carl, 4 ban Marley bocor. Ini adalah sebuah masalah, karena hari ini dia akan tampil di area balap. Massimo ada ban baru untuk Marley, tetapi ia terlalu berat untuk diangkat. Kau harus membantunya. Carl, bisa kau bantu Massimo? Ban ini terlalu berat. Oh, tidak terlihat bagus. Kita butuh kendaraan yang kuat untuk menggerakkan ban ini. Apakah kau akan berubah? Yeah! Tentu saja, truk monster. Kau akan jadi sangat kuat. Keseimbangan yang keren, Carl. Bagus, teman-teman. Hanya dua yang tersisa. Tetap semangat, Marley. Wow, truk super. Kau suka melampaui batasmu, ya? Bagus, Carl. Keempat ban sudah terpasang. Sekarang kita harus mengangkat Marley untuk mengganti bannya. Coba, truk super. Carl, kekuatanmu tak cukup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? ST3000. Tapi tentu saja. Derek? Oh, itu cerdik. Oke, ayo angkat monster ini. Massimo, sekarang kau bisa mengganti ban. Kerja bagus. Dua lagi. Fantastis. Marley punya ban baru. Ban baru ini luar biasa. Terima kasih banyak, truk super. Ada pertandingan sepak bola besar hari ini. Sepertinya Crocomile ingin main juga. Baik, tapi kau harus janji untuk bersikap adil. Oke. Mari kita coba. Truk super, ini bukan permainan adil. Crocomile curang.
Saatnya lakukan sesuatu. Ya, kau menyelamatkannya, truk super. Ayo main lagi. Truk super akan memastikan Krokomal bermain adil. Itu Krokomal licik. Kau akan terima kartu merah. Selesai, Krokomal. Oh, tidak. Bedak tidur. Sekarang kita ada masalah besar. Saatnya gunakan ST-3000. Selang air, apa yang akan kau lakukan, truk super? Ayo menangkan permainannya. Go! Kami dapat hasil imbang. Skor, kami punya pemenangnya. Tim Truk Super menang. Sepertinya hari yang sibuk di lokasi konstruksi. Mari lihat apa yang dilakukan Billy dan Edna. Semen yang banyak. Edna, hati-hati. Oh, tidak. Billy, awas! Bisa kau pindah? Oh, wadah itu sepertinya akan jatuh. Aku pikir kau butuh bantuan. Hey Carl, kami butuh bantuanmu. Kau sedang menonton film Lego? Tapi maaf, ini darurat. Billy dan Edna terjebak di semen basah. Yeah.
Lihat, Carl. Mereka benar-benar terjebak. Aku pikir Carl punya ide. Wow, ada banyak orang. Ini truk super. Dia adalah truk Jackhammer. Keren. Jackhammer memecah beton. Aku pikir kau harus cepat. Wadah itu tak akan bertahan lama. Kita kehabisan waktu. Aku pikir kau perlu ST-3000 untuk membantu. Akan seperti apa ST-3000 hari ini? Ini adalah ST-3000. Aku ingin tahu apa itu. Apapun yang bisa dilakukan, itu harus cepat. Itu laser. Rapi. Billy bebas. Kita hampir kehabisan waktu. Ide hebat. Phew, hampir saja. Ya, truk super dan ST-3000 telah berhasil. Kerja bagus truk super. Edna ingin tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk mengucapkan terima kasih. Wow, pesta Lego luar biasa. Mobil Lego yang bagus. Tapi di mana truk super? Apa kau bersenang-senang di pesta Lego truk super? Bagus, Carl. Maksudku, truk super. Sampai jumpa. Dadah. Hai, Carrie. Apa yang kau lakukan? Kau membuat kue khusus untuk hari perempuan? Oh, tidak. Jerry, dia mencuri kue. Ide bagus. Truk super bisa menghentikannya. Carl, kami butuh bantuanmu. Jerry mencuri kue yang dibuat Carrie untuk hari perempuan. Kami butuh kau untuk menghentikannya.
Jerry menuju ke lokasi konstruksi. Sebuah transformasi, ide bagus. Jadi sebaiknya waspada. Dia bukan tandingan truk polisi. Dia kabur. Apa yang akan kau lakukan? Sungguh berantakan. Ini bisa bahaya. Para bayi pulang dari sekolah lewat sini. Truk super, sebaiknya lakukan sesuatu. ST-3000, ide hebat. Tapi perubahan mana? Sinar telekinetika? Kau bisa dapatkan semua kekacauan. Hati-hati para bayi, ada kecelakaan di sini. Jangan khawatir, kau baru saja pulang, oke? Benar, apa yang harus dilakukan dengan semua kekacauan? Ide bagus, Edna. Truk super, kau bisa masukkan ekskavator Edna untuk saat ini. Dia tahu cara menyingkirkan dengan benar. Tak terlalu cepat, Tuan. Kita tak melupakanmu. Kenapa kau melakukannya? Kenapa mencuri kue? Kau ingin beri Edna hadiah untuk hari perempuan? Ya, itu bijaksana. Tapi kau tak harus mencuri. Kau seharusnya membelinya atau melakukan sesuatu yang lain. Apa yang bisa dilakukan Jerry untuk membayar kejahatannya? Kau bekerja di sini sekarang, Jerry. Truk super benar. Kejahatan tak pernah menang. Nah, selamat menikmati, kawan. Dadah! Hai teman, apa yang terjadi? Kau akan melompati kau? Mengenakan penutup mata? Oke, ini epic! Ya Marley, kau berhasil! Kau, sebaiknya kembali ke pangkalan! Sepertinya pesta. Oh tidak. Ini memblokir Ranel, Carl. Sebaiknya pergi dan perbaiki. Thank you.
Tak apa-apa, Walter. Kami tahu itu kecelakaan. Jangan takut, para bayi. Itu hanya pinata. Truk super akan menghancurkannya, bukan? Oh, bagus sekali truk super. Oh tidak, truk super. Apa yang kau lakukan? Benar. Aku pikir kau perlu sesuatu yang lebih tepat ketimbang bola penghancur. Apa yang kau pikirkan? Tentu saja. Laser ST-3000. Wow, itu mudah. Terlihat lezat. Hampir saja truk super. Selamat menikmati pestamu, Walter. Selamat datang hadirin sekalian dalam kompetisi kekuatan kota mobil pertama. Hari ini mobil terkuat dari kota mobil akan bertanding untuk memenangkan piala kota mobil. Indah, bukan? Dan sekarang, mari sambut para juara kita. Mereka adalah Truk Super, pahlawan kota mobil. Dan Billy, bulldozer yang perkasa. Dan tanpa basa-basi, mari kita mulai. Ujian pertama adalah juara kita akan membedakan warga kota mobil. Yang pertama sampai mobilnya di ujung lapangan, menang. Luar biasa, truk super berubah menjadi ekskavator. Siap, sedia, mulai. Truk super tampaknya semakin di depan. Sepertinya Billy ada masalah. Truk super akan menang. Oh, perhatian, Billy memimpin. Dan dia menang, luar biasa. Truk super ada berikutnya. Sungguh balapan yang hebat. Game kedua adalah Sumo Fights. Pemenangnya adalah yang mengeluarkan lawan dari lingkaran. Dan yang terbaik menang. Tak bisa dipercaya, truk super jadi juara kedua.
dan dia bahkan tak menggunakan kekuatannya untuk menang. Sungguh hebat. Dan inilah pertandingan terakhir dengan dua pesaing di posisi pertama. Menarik sekali. Dalam permainan ini, peserta harus bawa tumpukan batu ke sisi lain stadion. Dan ingat, menjadi pintar sama pentingnya dengan menjadi kuat. Ayo mulai! Hati-hati, Billy. Sepertinya terlalu banyak batu. Hati-hati, Billy. Pergi dari sana. Oh, tidak. Apa kau baik-baik saja, Billy? Aku rasa kau tak bisa melakukannya sendiri, Billy. Ya, truk super akan membantumu. Jika kau terus seperti ini, itu akan memakan waktu selamanya. Kau harus pikirkan sebuah ide, truk super. Skop ekstra! Ide hebat! Kau hampir berhasil, truk super. Oh, tidak. Batu itu terlalu berat. Betul sekali. Jika kau mendorong sama-sama, kau akan mengeluarkannya. Ya, kau berhasil. Kerjasama tim yang hebat, teman-teman. Para hadirin, pemenang kejuaraan kekuatan kota mobil adalah truk super. Kau benar, truk super. Hari ini Billy dan kau bekerja sebagai tim dan kalian layak mendapatkan piala. Hai para bayi, seru di taman hiburan. Roda gurita sangat menyenangkan. Oh tidak, jika Zitron di sini, hal buruk akan terjadi. Oh, kau terjebak dalam lumpur. Truk super, Chili terjebak. Dia butuh bantuanmu. Kerja bagus, truk super. Zitron, apa yang kau rencanakan? Oh, tidak. Zitron menjebak truk super dan para bayi dalam lumpur. Ayo keluar dari lumpur, truk super. Saatnya berubah. Monster Super akan membebaskanmu, para bayi. Mari bawa kau ke tempat yang aman. Roda raksasa akan membantumu berjalan di atas lumpur. Kau aman sekarang, Sunny. Oh, tidak. Zitron lagi dan dia punya pistol lumpur. Truk Super, para bayi terjebak. Bagaimana kau akan mengeluarkannya dari lumpur, Aste? Saatnya gunakan ST-3000. Grapple Hook akan mengeluarkan bayi dari lumpur. Mari bergabung dengan Sunny. Oh tidak, para bayi terjebak di lumpur lagi. Jangan khawatir, para bayi. Kau akan segera aman. Oh, tidak. Zitron akan melakukan apapun untuk membuat kau terjebak. Kau harus keluar dari lumpur.